Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Hari ini tanggal 15 Mei 2022. Saya sedang menuju ke Rodaling Jogja untuk acara Halal Bihalal Ride. Sekarang udah jam 6 lebih dikit, padahal di postingan Instagram Rodaling itu mulai jalan sekitar jam 6:30, jadi kayaknya agak telat. Pagi ini lumayan cerah, nggak mendung sama sekali, langitnya biru. Terus untuk yang olahraga juga lumayan banyak. Ini saya sudah sampai di Alun-Alun Utara. Udah sampai di titik 0 km. Biasanya hari Minggu lumayan rame goeser sama yang lari-lari. Nah, ini bisa dilihat sendiri banyak goeser sama orang yang olahraga. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 km, akhirnya sampai juga di Rodaling Jogja. Nah, itu udah banyak yang kumpul dan sepertinya saya telat. Oke, kita presensi dulu karena datangnya telat, dan teman-teman yang lain juga udah pada presensi. Dikasih voucher undian sekaligus voucher diskon 10% khusus untuk hari ini. Oke, ini udah OTW. Untuk rutenya ternyata hanya kota-kota, jadi mulai dari Tugu Jogja, Malioboro, Pakualaman, terus nanti lanjut ke utara lewat samping Balai Kota. Untuk pesertanya hari ini lumayan banyak. Saya lihat di presensi itu ada sekitar 50-an orang. Oh ya, untuk sepedanya nggak harus Polygon, jadi kebanyakan hari ini malah merek-merek Federal, terus ada juga Trail, United, terus selinya ada Evenhorn, Dahon, dan lain-lain. Jadi emang untuk acara Halal Bihalal Ride yang diadakan Rodaling ini bisa diikuti segala merek sepeda. Nah, di depan saya ini yang pakai helm putih ini juga YouTuber Goes. Nama channelnya Vlog Villa. Ini channelnya udah gede ya sekarang. Mantap. Udah sampai di Jalan Malioboro dan sepertinya ada acara karena ada panggungnya. Terus lumayan ramai juga ya, padahal masih pagi. Ini jalannya padat merayap.
Udah hampir sampai di titik 0 km, dan sampai saya ini ada Istana Kepresidenan yang ada di Jogja. Ini 0 km masih aja rame, padahal sekarang udah hampir jam 9 pagi. Nah, ini sedang menuju ke arah Alun-Alun Kidul atau Alun-Alun Selatan. Ini lewat di depan Pasar Ngasem. Jalannya lumayan rame, banyak yang goes, terus mobil, motor juga lumayan rame. Udah sampai di Alun-Alun Kidul, seperti biasa hari Minggu pasti banyak yang olahraga. Kebanyakan sih lari-lari kalau di sini. Akhirnya sampai lagi di Rodaling Jogja setelah muter kota-kota. Tapi kayaknya kebanyakan udah banyak yang balik kanan ya, karena berkurang ini kayaknya pesertanya. Hahaha.
Aku menang itu enggak. Aku menang. Ojo ojo. Ora apa-apa. Langsung bantu. Ojo ojo. Ojo. Ojo akunku.